Hai guys, dan hari ini kita baru saja selesai makan, tepatnya di rumah makan Sofoyono di Balige. Oke, dan hari ini kita mau jalan-jalan sebelum kita balik ke kota Pematang Siantar. Ada yang kurang lagi makan? Kalau kau mau tambah-tambah cuy. Kalau mau tambah-tambah. Enggak ada yang kurang. Ini ada lagi yang apa? Yang mau tambah? Apa yang membuat rumah makan ini dinamakan rumah makan Sofoyono? Kita panggil kakak itu dulu. Kenapa harus Sofoyono? Rumah makan ini. Panggil lagi sini dulu. Kenapa enggak rumah makan Basado Tuhani? Dosmi Roha. Sudah pernah. Siapa sangka? Oh itu nyartinya? Bayangkanlah nama rumah makan ini Sofoyono yang arti bahasa Indonesia siapa sangka? Bayangkanlah siapa sangka? Ah, itu dia. Dan ini merupakan rumah makan terfavorit bagi setiap pelancong yang datang ke Balige. Ini masuk apa kami nih? Pokoknya nanti wajib diseramin di rumah makan kalian ini kak. Ya. Berarti hari ini kami makan gratisnya. Oke. Dan hari ini kita akan mencoba mencari tahu apa-apa saja yang paling spesial di seputaran Tobasa ini, atau orang-orang tersohor di Indonesia Batak yang berasal dari Tobasa ini siapa-siapa ya? Luhut Penjaitan. Siapa lagi? Luhut Sitompul. Judika. Judika dari sini ya? Judika penyanyi. Intersor. Penyanyi. Siapa-siapa aja pejabat-pejabat yang tersohor di Tobasa ini, Bang? Ferdinand Hutahayat. Hah? Komen Paris dari Balige ini? Dari lagu Boti Tobasa. Oke. Komen Paris Utape ya? Enggak. Masih ada nih orang tuanya? Masih. Di lagu Boti? Enggak ada lagi. Keluarganya. Oke. Mengingat sekian banyaknya orang-orang yang tersohor di seputaran Tobasa yang enggak mungkin kita jumpai satu persatu, dan kali ini kita memilih salah satu sosok yang akan kita coba cari tahu siapa dia dulunya, dan kita memilih Bapak Hotman Paris. Kita kulik sebagaimana dia dulunya. Oke, gak bisa ke Kopi Joni, ke kampungnya pun jadi. Oke? Oke. Makasih ya Bang. Oke guys, dan hari ini kita akan bergerak menuju rumah Hotman Paris. Di Lagu Boti. Bukan ke Jakarta atau ke Kopi Joni. Oke. Let's go. Rumah Hotman Paris. Tetap sehat ya, Nek ya. Tetap kuat. Pokoknya besok kami makan di sini harus lebih enak lagi. Kami tunggu. Oke. Hola nama. Oke, sekarang kita sudah sampai di tempatnya Kak Ute. Kelas berapa, Kak? Jadi Kak Ute ini yang akan mengawal kita untuk menemui keluarga Hotman Paris dan bagaimana kehidupannya dulu. Oke? Ikuti perjalanan kami. Oke, dan seperti yang Wandri bilang, kita mampir dulu kemarin untuk jemput Kak Ute sebagai juru kunci kita. Juri kunci kita untuk bertemu Hotman Paris. Gak bisa ketemu sama Hotman Parisnya, ketemu sama keluarganya. Gak bisa ketemu sama keluarganya, ketemu sama tetangganya. Gak bisa ketemu sama tetangganya, bertemu dengan jejak-jejaknya. Oke? Kita sekalian mampir di tempat Kak Ute, sekalian lihat koleksi-koleksi dari Ute Collection. Apa itu?
Apa TK UT? Apa? Apa namanya? UT Kole apa? UT Handmade. Lihat. Nih. Yang mau belajar juga bisa bergabung. Jadi enggak jadi dari Kak UT, UT Handmade ini enggak hanya cuma memproduksi aja, tapi siapa yang mau belajar untuk buat-buat seperti ini, gabunglah. Supaya karir lokal kita tidak tergerus oleh zaman. Gitu, ya. Jadi nggak usah dong. Terlalu ke modern-modernan. Windows Kau T itu. Terus gali-gali ya. Apa namanya kak? Nanti gawar. Keren ya. Tali polit. Apanya ini? Stella. Udah. Oke pemirsa. Hari ini kita sudah bersama juru kunci untuk bertemu dengan Hotman Paris. Keluarga. Hah? Bukan. Kan tadi kan ku bilang gak bisa kita ketemu Hotman Parisnya ya, di kampungnya pun jadilah. Okay. Ini yang maksudnya dah. Oke. Okay. Sepengetahuan Kak Ute lah dulu. Kakak kan ini di mana ya tadi? Aku di Tambunan dulu. Di Tambunan. Di Kecamatan Balige. Oke, kita masuk ke wilayah Hotman Paris di Kecamatan Laguboti. Kecamatan Laguboti. Otomatis kan sampainya itu cerita-ceritanya itu ke daerah kita. Ibaratnya Bapak Hotman Paris, Bapak Hotman Paris. Oke. Okay. Bapak Hotman Paris ini dari keluarga yang macam mana ya? Menurut Bapakku udah keluarga beradanya orangnya. Berah? Buang badan ya, menurut bapakku. Iya, karena enggak, terakhir tadi aku jadi nanya sama bapakku. Oke, cari tahu ya. Iya, Pak, di mananya keluarganya Hotman Paris? Ah. Oh, yang itu, mamaku. Kenapa rupanya? Ini loh, kawan-kawan pengwarung katanya penasaran dengan kampung itu. Bukan kubilang dengan Hotman Parisnya. Gak semuanya dah. Karena kan kita pernah tahu bahwasanya kesuksesan itu beranjak dari daerah kita tinggal gitu. Makanya kata mamaku, kurang ada siapa lah yang tinggal sekarang di situ? Kata mamaku, kalau nggak salah, aku ada inang tuanya di situ. Oh, berarti dari inang tuanya itulah kita tanya ya, bagaimana sumber keberhasilan dari Hotman Paris menjadi sosok orang yang tersohor di Indonesia. Oke pemirsa, jadi kalau kita tidak sanggup pergi ke Kopi Johnny, kita pergi ke tempat Hotman Paris masa kecilnya mandi sungai. Gimana dia? Oke. Oke guys, dan ini rumah keluarga dari Hotman Paris. Dan nampaknya rumahnya kosong, kita mau ajak ngobrol-ngobrol pun segan gedornya. Secara orang besar, keluarga orang besar juga rumit kalau misalnya kita mau ajak ngobrol-ngobrol, apalagi kita juga orang daerah kan. Kalau misalnya tiba-tiba mereka nanya, ini ada urusan apa? Karena kan untuk wawancara sama orang-orang seperti beliau pasti ribet lah, apalagi kita dari orang-orang daerah yang mau coba cari tahu awal kesuksesan dari seorang Hotman Paris itu seperti apa, kayaknya agak ribet, tapi boleh kita tanyalah sama keluarga, sanak saudara yang ada di sekitar rumahnya. Ayo, sama tetangganya kita coba cat tahu lagi. Let's go. Jadi rupanya kampung Hotman Paris ini, rumah-rumah di sini masih semi-semi akustik. Maksudnya semi akustik, dia tradisional seperti itu. Tengok kan ini. Rumah Batak guys. Dan kita sudah sampai di kampung Hutapea. Hutapea itu marga lah pokoknya. Marganya Hotman Paris. Beliau Hotman Paris. Kami akan duli-duli nak mencari tahu masa lalu Indonesia, khusus selesai Hotman Paris. Masa lalu nak duda. Asal boleh kami masih ajar, asal boleh kami sukses sama Hotman Paris itu lah. Apa ini pak? Berarti selama sekolah Hotman Paris di sini ya? Di sini. Di SMA Laguboti. Dari mulai SD. Dari SD sampai SMA. Sampai SMA di sininya dia. Oh, jadi begitu guys. Jadi Hotman Paris dari mulai TK sampai SMA-nya. Gak ada TK dulu, sekarang ada TK. Jadi dulu gak ada TK. Iyalah. Kalau sekarang playgroup pun ada. Oke,
Oke. Jadi dari mulai SD sampai SMA Hotman Paris itu di sini. Di sinilah dia mengawali kesuksesannya, saudara-saudara. Oke. Meskipun Namboru ini memang tidak pernah bertemu dengan dia selama sukses. Udah. Pernah juga ya datang dia jumpa sama Namboru? Tahu. Pernahnya ya? Yang orang tahu. Cuman udah oh, cuman jarang lah jumpa ya karena memang sibuk pula dia ya. Tahun lalu udah terakhir dia pulang. Oh, tahun lalu. Oh, berarti di, sama masyarakat di sini memang apanya dia care lah ya. Peduli masyarakat yang enggak peduli sama dia. Berarti memang kita mata ini memang stay cool ya kan. Dikat. Enggak, memang sama-sama stay cool-nya pula dia, bukan masalah tidak rasa peduli. Ya udahlah. Ya ya sama-sama sibuk semuanya kan begitu ya. Itulah. Bukan tidak peduli atau siapa. Dia sibuk, kita pun sibuk. Jadi guys, ini rumah keturunannya Hotman Paris. Keturunannya neneknya. Ini rumah nenek moyang dari Hotman Paris. Bisa diperhatikan. Nih, coba sorot tuh. Oke. Jadi tepat di depannya itu. Jadi di depannya itu ada lembang Tarus. Kau cium kan dulu lembang Tarus. Nenek. Oh, apa? Payudara. Bisa diikat, itu disensor itu nanti. Oke. Okay? Enggak usah lah disensor karena memang itu lambang kesuburan oleh orang-orang Belanda. Sudah dia masuknya. Pantas saja seorang Hotman Paris itu memiliki kekayaan yang banyak, subur kaya raya. Oke, okay guys. Tampaknya sudah tidak ada lagi yang mau kita ajak untuk berjumpa untuk mengulik tentang Hotman Paris. Kayaknya udah puas sekali lah kita. Yang penting tahu kita di mana awal Hotman Paris memulai kehidupannya ya sebagai bangsa Batak yang ada di dunia ini. Dan apa lagi? Itu ya sekolah ternyata memang bisa dari. Dan dari hasil pembicaraan tadi sama Namboru tadi dan orang-orang tetangga yang kita ajak ngobrol, memang seorang Hotman Paris itu memang sama seperti kita juga biasa gitu loh. Bahwasanya harus ke ladang, harus bersosialisasi dengan orang-orang yang ada di sini, dan menjadi manusia itu memang harus bekerja keras ya, untuk menggapai sebuah kesuksesan gitu. Oke lah, kita mengucapkan banyak terima kasih buat Kak Ute menemani mengawal kita. Sukses tentunya buat Ute Handmade. Oke, thank you. Jangan lupa mampir tempat Kak Ute ya, dan seluruh kedan-kedan Pangguaran. Mudah-mudahan perjalanan kita hari ini bisa menginspirasi. Salam dari Kopi Johnny. Kopi Johnny ya? Jangan lupa subscribe, karena subscribe kita tujuannya adalah mengalahkan Atta Halilintar. Atta Halilintar. Oke? Okay. Okay. Horas. Bukan itu rumahnya? Bukan yang ini? Bukan, ini nih. Pizza ini.